pada kesempatan yang baik ini saya benar-benar berbangga bisa hadir di hadapan para asatiz, para guru-guru, para kiai semuanya, para hadirin semuanya di sini dalam rangka kegiatan peresmian Pos Komando Kampung Tangguh. Saya tadi bisik sama Bapak Bupati, "Pak, ini the best banget, Pak." Tepuk tangan dulu. Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya bilang ini dari sekian saya traveling dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wabub, dengan kakak asuh saya, Bapak Kapolres. "This is a good place," saya bilang. "Ini tempat yang terbaik. Pantas mendapatkan peringkat dari Bapak Kapolres anniversary." Ya, penghargaan yang setinggi-tingginya dalam kegiatan Pos Kampung Tangguh. Nanti saya akan sampaikan titip salam saya melalui Pak Dan Ramil ya, kepada pengurus untuk ini. Kemudian yang selanjutnya, saya hanya sedikit memberikan gambaran kepada para pengurus Kampung Tangguh, kepada seluruhnya, kepada saudara-saudara saya, terutama pada guru-guru ngaji, para kiai, asatid. Saya selalu sering bilang kepada anak buah saya, "Sampang, this is my second home. Ini adalah rumah kedua saya. Sampang adalah tempat tinggal, tempat yang buat pengabdian jenjang karir saya. Saya akan berusaha yang terbaik untuk Sampang, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara saya di Sampang. Saya akan memberikan seluruhnya pengabdian saya dalam jalur TNI kepada Sampang. Saya tidak akan ngomong, saya akan buktikan. Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, Pak, saya mohon doanya, Pak. Saya akan mengabdi kepada Sampang all out," saya bilang. Saya sampaikan kepada anak buah saya, dalam setiap pekerjaan jangan pernah setengah-setengah di Sampang. Kalau daerah lain mungkin boleh, kalau di Sampang jangan. Kenapa demikian? Karena potensi Sampang itu sangat besar. Potensi Sampang itu untuk lebih grow up lagi, peluangnya besar. Kenapa? Kemarin Pak Bupati sampaikan pada saat peresmian Hari Koperasi, duta besar Denmark, duta besar Indonesia untuk Denmark asli Sampang. Banyak tokoh-tokoh nasional asli dari Sampang, termasuk senior saya yang sebentar lagi jenderal asli Sampang. Jadi saya sampaikan kepada anak buah saya, jangan pernah setengah-setengah. Kaitannya dengan masalah COVID-19 yang merupakan pandemi, kita trennya sekarang ya alhamdulillah sembuh sudah 42 orang, Pak. Pak Kiai, mohon doanya. Ad-du'a silahul muslim, saya bilang. Doa ada senjata orang Islam. Jadi saya butuh doanya, semuanya butuh doanya. Tetapi itu hanya doa, tidak dibarengi dengan ikhtiar sama saja. Seperti uang keping, logam yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, segala unsur divisi yang ada dalam pembentukan Kampung Tangguh, seyogianya, seefektifnya, harus berjalan. Harus memberikan sebagai contoh, sampel, prototipe, buat bagi yang lainnya. Bisa ini? Insya Allah bisa. Di situ ada niat, di situ ada jalan, ada. Pasti ada jalan keluarnya.